Malaysia menangis intip 26 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong di Piala AFF U23 2023. Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Daftar 26 pemain Timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2023 sempat dirilis di berbagai platform media sosial PSSI sebelum akhirnya dihapus dari beberapa nama yang dipanggil. Terdapat sosok Rafael Struik, Ivar Jenner, hingga dua pemain yang disangsi FC karena keributan di final sepak bola SEA Games 2023, yakni Komang Teguh dan Taufani Muslihuddin. Piala AFF U23 2023 di Thailand pada 17 sampai 26 Agustus 2023. Di ajang tahunan ini, Timnas Indonesia U23 tergabung di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Berhubung persiapan yang semakin mepet, Shin Tae-yong otomatis harus segera memanggil pemain-pemain terbaiknya. Berikut daftar 20 pemain yang bocor dipanggil sisi Timnas Indonesia U23. Kiper Davo Fascia, Hernando Ari, Muhammad Adi Satrio. Bek Bagas Kapa, Kadek Arel, Komang Teguh, Haikal Al-Hafiz, Muhammad Ferrari, Rizky Rido, Frankie Misa, Alfiandra Dewangga. Tengah Arkan Fikri, Muhammad Taufani, Fajar Faturrahman, Beckham Putra, Robby Darwis, Muhammad Kanu, Esal Sahrul, Abdul Rahman, Ivar Jenner. Depan Rafael Struik, Muhammad Ragil, Salim Akbar, Witan Sulaiman, Irfan Jauhari, Ramadan Sananta. Bagaimana menurut kalian